Indonesia. Kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju Karawang. Pagi banget. Suasananya cukup dingin dan enak sekali untuk reading tentunya ya. Oke, ya, kita mulai. Tadi habis melewati Jakarta, sekarang sudah sampai Bekasi, lumayan tenang, cuman jam berapa ini ya? Saya nggak bawa jam lagi. Oh iya, HP. Tapi HP-nya, yaudahlah, ini di ke Mall Metropolitan. Ini dulu tempat kenangan saya ini. Padahal ini udah jam 1 pagi loh, tapi ramai banget ya. Ya namanya kota nggak ada matinya emang. Inilah keren. Ya. Masih ramai, jadi nggak perlu takut kalau untuk pergi ke daerah Bekasi. Ini masih ke Karawang lumayan jauh. Ada lampu hijau. Kita lanjutkan perjalanan. Oke lah, walaupun kondisinya pagi, sepi ya, jangan melanggar lalu lintas. Itu nggak baik. Ya, kita harus jadi apa ya? Contoh yang baik lah. Generasi kita selanjutnya. Ya, saya juga nggak sabar-sabar amat. Kita harus bantu terhadap komunitas.
Bekasi City. Depan seperti sepeda motor. Wah, wow, udah bagus banget. Perjalanan masih jauh. Aduh, males banget.
pagi ya, kembali lagi di Pulang Otomotif ya. Ya dari tadi ngapain aja ya, dari tadi konsentrasi lah di jalan soalnya banyak kendaraan gede-gede, truk, aduh bilang ya, mana banyak debunya, gak enak banget pokoknya, aduh. Biasanya sepi kok hari ini rame, rame banget. Ini udah sampai Karawang, Bay. Ya. Ntar lagi ini menuju komplek perumahan CKM ya, Karawang. Karena besok saya akan preview perumahan Maikarta. Kayak apa sih ya? Ya sepertinya agak jauh beda lah kayak perumahan kayak di Jakarta. Cuma nih terletak di Karawang itu aja ya, paling tua sendiri kayaknya. Padahal kalau di Jakarta, di Tangerang itu ya udah biasa. Tapi saya juga penasaran sih besok seperti apa. Kita akan reading juga sama teman saya dari Bumen yang lagi merantau di sini di Karawang. Dan membuka usaha di perumahan CKM. Nah ini mungkin hanya saya ya yang ngevlognya malam-malam begini. Ngeri sob kalau aku vlog sendirian. Dan ya, apa lagi? Aduh. Ya samping kali ini kan gelap sendirian. Aduh bahaya men. Ya namanya juga rider kegelapan. Julukan baru nih ya, Razer kegelapan PO Moto Vlogs. Ini sebenarnya udah masuk ke perumahan. Belum. Ini masih jalannya aja. Aduh. Bumen, aduh. Ini samping kali nih sepi banget. Bon. Ya, kalau melakukan perjalanan malam minimal saya rekomendasikan 150cc untuk motornya lah ya. Ya, kita hati-hati. Ya kalau dikejar ya minimal bisa ngimbangin lah. Nah ini udah masuk perumahan CKM. Ya CKM ini termasuknya perumahan apa ya? Kayak ya lumayan sepi sih masuknya, jauh dari jalan raya. Padahal ya sebenarnya sih banyak penerangan nih, ada sih penerangan gitu. Cuman ngeri juga ya sampingnya masih kupon lagi ini. Ya kalau belum biasa ya ngeri, cuman udah biasa ya biasa aja. Tapi masih ramai juga. Kayaknya sih pada pulang kerja ya. Soalnya di sini kan kawasan kebanyakan. Kawasan ya ada MM mana enggak tahu. Yang jelas ini banyak kawasan, ada Bukit Indah, itu Cikampek sih ya maksudnya. Cuman dari sini juga dekat. Mungkin banyak juga yang tinggal di sini. Nah, kontrakannya gitu maksudnya. Sekarang ya deket juga. Orang saya dari Tangerang aja ke sini. Nah, deket termasuknya lah. Nantikan tanggal berapa ya? 17-18 saya akan melakukan perjalanan dari Tangerang menuju Suramadu ya. Gak akan sampai, kalau nggak sampai ya balik lagi. Ya itu karena liburnya tanggal 16 sampai 20 ya, buat main-main aja, daerah belum pernah, soalnya penasaran juga ke Suramadu itu kayak apa sih gitu kan, jembatan terpanjang di Indonesia, siapa sih yang gak pengen kesana, lagi kan naik motor jarang-jarang banget terus. Harusnya memang buat menghibur diri ya,
udahlah sekali jalan-jalan. Jangan naik bis terus, ngantuk. Oh ya, ini udah sampai. Udah sampai sob. Waduh, udah molor rupanya. Ah, molor nih, parah. Jam, tapi katanya jam 2 molor nih. Tapi sekarang jam berapa tau? Aduh. Dobrak aja dah. Jam berapa nih? Assalamualaikum. Hey, halo bro. Orangnya ya. Eh, Wiji. Wiji ngarep kemana Hadi? Ngantuk. Ya, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanan kali ini. Ikuti terus Pelengkap Otomotif Channel. Ya, bersama Wiji.